Terlambat. Apakah suara saya sudah terdengar, Mbak Nova? Sampingin, Mbak. Baik, kami buka, ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Nasional Bapak para Kebumen, Pak Dhani Dzana, Bapak Dhani Dzana MPDMM, saya adalah ketiga mentor Bapak Aziz Mustafa SPD SIR, Ibu PD, dan ada Ibu Penny Morning Room. Dan pagi Bapak Ibu tadi workspace saya banggakan. Alhamdulillah tadi ke tema aja space diselenggarakan di STU Putra Bangsa Kebumen. Saat hari dapat berjalan manfaat semua, amin. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan diklat dari yang diselenggarakan ini di Kamis kemudian hari, dan merupakan hari terakhir untuk akan ditutup oleh perwakilan dari Dinas Kabupaten Kebumen. Kan baca akan memajalannya acara diklat daring pada hari ini. Belum memasuki acara inti, marilah kita buka acara diklat ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta diklat yang saya banggakan, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh mentor. Untuk materi yang pertama, yaitu Google Classroom yang akan disampaikan oleh Pak Aziz. Kepada Pak Aziz, kami persilakan. Masuk, bisa kedengar ya? Cek internet connection is unstable. Gimana? Suara saya bisa masuk? Bisa. Seperti itu ya. Bapak Ibu dari Google Workspace for Education. Pada hari ini kita pertemuan virtual yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Ya, saya di menyerap ilmunya baik. Ini kita akan baca classroom beserta teman-temannya ya, yaitu Google Meet dan juga kalender. Oke, saya minta izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebelum kita classroom, kita ini masih akun biasa. Saya masuk ke akun ini. Sebelum saya bagi Bapak Ibu yang sudah mengirim itu di sini akan ada laporan masuk ke saya terkirim intinya ke Bapak Ibu semuanya terkait sertifikatnya latihannya. Pak Aji, suaranya putus-putus. Oh, aduh. Gak lancar. Gak lancar ya, cek. Oke, agak. Ya, saya mencoba taskannya pelan-pelan, jadi walaupun putus-putus nanti sambung kembali ya suara. Ini
ke Bapak Ibu ya. Nah, ini pengiriman ini otomatis gitu ya Bapak Ibu. Saya tidak perlu membuat sertifikat langka ini, sudah langsung terkirim email Bapak Ibu semuanya. Itu yang mendapat sertifikat nilai yang sudah menyelesaikan semua tugasnya. Belum mengumpulkan, nanti masih kita pending dulu sertifikatnya. Sampai jangka waktu paling lambat mengumpulkan tugas itu tanggal berapa ya Bu Nila? Tanggal 8. 8. 9 ya Bu kan? Ya, nanti semua tugas-tugasnya itu mix of. Semua tugasnya itu nanti akan kita kasih waktu ya. Sampai tanggal 9 ya paling lambat Bapak Ibu, sehingga nanti semuanya bisa mengerjakan. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya yang sudah kolaborasi, ada tugas Bapak Ibu ini kita kolaborasi bersama-sama. Kalau ini ya itu mengedit kita bisa edit ini, alangkah baik menggunakan Google Slide ya di Play Store. Ini bisa gambar ke Google Slide ya. Silakan Bapak Ibu edit berdasarkan tulis saja nama sekolah dan gambar-gambar ya, sekolah Bapak Ibu yang paling menarik gitu ya. Nah, ini ada dari Pak, siapa ini? Dari sekolah Atisa di Pamkara. Oh, ini dari mana ya sekolah ini? Ini tadi saya penasaran, saya searching ke Google sekolah Adisa di Pamkara itu di Banten ya. Punya ibu siapa ini atau bapak siapa? Hadir nggak hari ini ya? Ya, sekolahnya itu dari jenjang preschool, TK, SD, SMP, SMA. Ya nanti diberi nama ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin saya beri nama Aziz Mustafa gitu ya. Nah, dari SMP VIP Al Huda Kebumen, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada SD Harjo Mulyo 3, ini dari Jember. Kemudian ada dari SMP Negeri 17 Pesawaran, Provinsi Lampung. Ya, selamat pagi Lampung. Ini foto-fotonya, banyak sekali, meriah ya. Wah, guru-gurunya juga masih muda-muda. Ini dari SD Negeri 3 Gresik, Sekolah Sehat. Ya. Wah, udah bisa pantomim, hebat ini ya. Dan dari SD Negeri 2 Randu Dongkal, itu mana? Randu Dongkal. Pemalang. Pemalang. Ya. Oke, dari Pemalang, ramai sekali. SD Negeri, SMP Negeri 3 Teluk Bayur, Kalimantan Timur. Oke, selamat pagi Kalimantan. Ini juga SD IT Al Madinah Kebumen. Ini dari Ustaz Bangkit ya, Pak Bangkit. Hadir nggak hari ini? Ini masih kosong, SMP Muhammadiyah Sempor, silakan diisi dengan foto-fotonya. SMA Islam Dian Didaktika Depok. Wah, ini Pak Yulianus. Ini SD Negeri Gunung Sitoli. Ini mana? Kabupaten mana Gunung Sitoli itu ya? Jalan Soekarno.
SDS Niaga Eka Sari, banyak sekali yang sudah mengisi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sehingga kita bisa saling mengenal sekolah-sekolah ya, dari Purbalingga, ini dari Wonogiri, ini dari Al-Furqon Kebumen. Ini sudah buka pendaftaran siswa baru ya, SMP IT. SD Islam Rahmatul Jannah. Ya. Kalimantan. Wah, semangat nih Bapak Ibu WFO ya. Oke, bagi yang belum mengisi silakan nanti diisi ya Bapak Ibu semuanya ya. Dari SMP Negeri 2 Mirit juga sudah mengisi. Nanti diisi. Cara mengisinya cukup diedit di tugasnya ya Bapak Ibu ya. Ini di edit ya, laptop masing-masing. Pada hari ini kita akan belajar mengenai Google Classroom. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mempraktekannya ya. Saya masuk sebagai siswa di tugas ketiga ini, sehingga akan kita praktekkan bersama-sama. Kemarin ada yang menanyakan ke saya bagaimana cara menyerahkan ya. Jadi cara menyerahkannya, ketika Bapak Ibu sudah mengisi di sini, di slide-nya, tinggal klik saja di sini serahkan atau turn in. Langkah pertama, kita buka panduannya biar nanti apa yang kita kerjakan sesuai dengan permintaan dari Bu Nila maupun Bu Penny ya. Kita mengerjakan di sini ya Bapak Ibu, kita sudah disediakan lembar jawab, istilahnya lembar jawab dalam bentuk slide. Oke. Ini tuh judulnya belum diedit. Membuat kelas ya, mungkin Ibu yang belum pernah menggunakan Google Classroom kita bisa belajar bersama di sini. Bagi yang sudah pernah cara membuat Google Classroom. Nah, di sini ya. Apa Ibu kan titik sembilan itu ada classroom itu ya, diklik saja ketika kita buka akun Google. Oke, Bapak Ibu di sini menggunakan akun Belajar ID ya. Di sini akan kelihatan siapa yang sudah menggunakan akun yang belum. Yang pertama tugasnya membuat kelas. Membuat kelas, klik tanda tambah ya. Create kelas. Buat kelas. Nah, buat kelas, nama kelasnya di sini kita adalah XMLKM. Ya, saya ikut saja. Exam material GWE titik, harus ada titiknya ya, GWE hasil. Ini boleh diisi boleh tidak ya. Nah, silakan. Nah, oke, kita tunggu prosesnya pembuatan Google Classroom-nya. Oke, sudah jadi kelasnya. Nah, mari kita isi kelasnya dengan nama-nama siswa. Berisi satu post di forum. Nah, kita posting di sini. Selamat pagi. Salam semangat bagi siswa-siswi. Siswa. Ini kita post.
Ini sudah ya, artinya kita sudah membuat kelas dan membuat sudah. Saya masukkan ke tugas kita. Nah, ini sudah ya. Kemudian yang kedua adalah mengundang dua guru dan dua siswa. Oke, bagaimana cara mengguru? Cara mengundang masuk ke people. Oke, di sini akan silakan Bapak Ibu tuliskan emailnya di chat, nanti akan saya undang sebagai guru di sini. Silakan email di sini untuk masukan, saya masukkan sebagai guru, saya undang sebagai guru, nanti Bapak Ibu buka emailnya ya. Oke, Anus, saya undang sebagai guru ya. Jadi satu kelas itu bisa diisi oleh guru ya, masing-masing guru dan 1.000 siswa. Oh, 20 guru ya. Kita akan buktikan, coba kita masukkan sebanyak-banyaknya masuk ke sini. Silakan yang sudah saya invite untuk membuka emailnya. Jadi kita bisa mengajar bersama ya. Mungkin ya Bapak Ibu ada yang di sekolahnya itu satu bagi guru dan di sini topiknya. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ini tadi jaringan saya sempat hilang. Saya tadi keluar sendiri, Bu. Silakan yang sudah saya invite bisa buka emailnya. Contoh, kita buka email saya yang akun satunya. Ini akan ada email dari Classroom, ya. Invitation to teach, ya. Ini join. Kalau kita sudah klik join di email kita, itu kita bisa jadi guru di Classroom tersebut. Ya. Ini contoh Bu Nila sudah ini sudah join jadi gurunya. Ini cara memasukkan guru. Bagaimana cara memasukkan siswa? Nah, kita bisa mengundang dengan cara memberikan link ini kepada siswa. Ya, silakan yang mau jadi siswa saya, link siswa. Ini di-share ke boleh ke teman-teman atau ke siswa kita, ya, saling membantu ke teman.
Atau bisa mengetikkan emailnya di sini ya, email siswa. Tapi jika kita mengundang siswa menggunakan email, siswa harus membuka email. Terkadang siswa membuka email itu jarang-jarang ya. Jika sudah ada siswanya dan gurunya, kita screenshot, kemudian dikirim ke sini ya. Seperti itu. Tugas berikutnya, itu adalah screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas di penugasan untuk setiap siswa. Kita akan memberi tugas kepada siswa, dan di dalam tugas itu berisi salinan siswa. Di sini siswa saya belum ada. Minta tolong silakan yang jadi siswa saya bisa klik link ini. Tolong diklik ya. Kita akan praktek ya. Nanti masing-masing jadi siswa. Saya mau juga, tapi menggunakan akun yang lain. Jadi nanti biar kelihatan perbedaan antara penugasan biasa dengan mengklik apa tadi. Jadi masing-masing siswa sudah mendapatkan namanya sendiri di tugasnya tersebut. Nah, saya sudah masuk ke di akun saya sebagai siswa, ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini yang diminta itu tugas dalam bentuk dokumen Google Doc. Nah, ini perbedaannya ya, make a copy. Kita akan buat salinan. Oke, Bapak Ibu juga mungkin memperhatikan di dalam tugas slide-nya atau tugas semua tugasnya itu sudah ada slide dan di awalnya itu sudah ada namanya Bapak Ibu. Kita create assignment. Sini saya mau buat tugas mind map. Bangun datar. Silakan buat mind map dari bangun datar. Berisi rumus-rumus. Ini bebas ya, sesuaikan dengan mata pelajaran Ibu. Yang diminta adalah tugas membuat menggunakan Google Doc, ya. Otomatis kita akan diarahkan ke Google Doc. Saya beri judul di sini adalah Mind Map Bangun Datar. Silakan anak-anak buat mind map atau rangkuman rumus gitu ya, rangkuman rumus bangun datar segi 4. Ini untuk kelas 7 ya. Nah, ini saya kalau saja nggak apa-apa, otomatis tersimpan. Nah, nanti di sini kita rubah menjadi make a copy for each student. Nah, jadi tampilannya kita rubah jadi make a copy for each student. Nah, ini kita screenshot. Print screen ya. Saya tugaskan. Ini pura-puranya saya praktek menugaskan. Saya screenshot di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan tampilannya di sini sudah make a copy. Artinya masing-masing anak itu tugasnya sudah ada namanya. Contoh kita buktikan, saya membuka menggunakan akun saya Google Classroom saya yang sebagai siswa.
Namanya tadi adalah exam material. Tugas kelas. Tugas main map, bangun datar, kita buka. Nah, di sini ya Bapak Ibu, sudah ada lembar jawabnya dalam bentuk Google Docs dan sudah ada nama saya, Aziz Cakep. Aduh. Ini sesuai dengan nama di Google Classroom saya ya, di email saya. Dan semuanya sudah bisa di-set seperti ini Bapak Ibu. Jadi masing-masing anak sudah mempunyai nama sendiri-sendiri, sudah otomatis. Yang kedua, mungkin ya Bapak Ibu punya kelas paralel, ngajar kelas 7A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Nah, ini karena kelas di sekolah saya sampai C. Itu Bapak Ibu tidak perlu menugaskan satu-satu. Bapak itu bisa membuat tugas satu, bisa untuk dua kelas atau tiga kelas, seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya tentunya Bapak Ibu harus memiliki kelas lebih dari satu, yang pertama. Oke, yang kedua, kita bisa buat kelas. Tugas yang tadi saya mau edit. Ya. Saya kembalikan dulu di tugas batu tugas saya. Ada di sini tadi, Bu. Buat tugas. Tugas kedua. Silakan kerjakan tugas berikut. Saya mau praktek tugasnya menggunakan Google Form. Nah, otomatis nanti nama mempunyai nama masing-masing ya. Latihan satu. Ini nggak perlu kita beri form berupa nama kelas, karena otomatis ini menggunakan Google Classroom ya. Nanti otomatis masuk di kelasnya. Satu ditambah satu sama dengan tiga. Nah, ini kita jadikan sebagai quiz. Oke. Kuncinya ini 2. Poinnya 10. Saya beri satu tugas saja ini ya. Nah, saya close saja ini, otomatis akan masih tersimpan kok di sini ya. Nah, saya mau memberi tugas ini ke dua kelas. Ini kita klik yang di sini. Nah, ini kan yang satu yang pertama sudah tercentang. Yang kedua saya mau membuat ke tugas ke yang ini ya. Nah, dua kelas. Ini tampilan screen-nya seperti apa? Oh, ini boleh dari sini boleh, print screen. Jadi kelihatan dua kelas ya. Kita paste di tugas. Kita di lembar jawabnya. Ini lembar jawabnya sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu download slide ini gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah otomatis kita bekerjanya itu sudah otomatis tersimpan gitu ya Bapak Ibu. Satu screenshot materi dengan slide, PDF, link YouTube. Oke. Kita mau buat materi di Google Classroom kita. Ini kita tugaskan dulu. Kita membuat materi. Asik. Kita buat materi. Materinya bilangan bulat. Silakan pelajari materi berikut. Jadi di Google Classroom kita bisa menambahkan materi berupa file yang isinya bisa slide, bisa PDF, bisa Word, seperti itu. Kita akan tambahkan. Bisa juga memasukkan dari My Drive yang sudah tersimpan di Drive kita. Bisa masukkan ke sini.
Ah, ini punya siapa latihan soal? CPNS. Di draft saya, tapi mungkin ini di draft yang pernah dibagikan oleh orang lain gitu ke draft saya. Saya mau upload dari komputer saya. Berupa PowerPoint, dokumen, PDF ya. Bisa saya langsung upload sekaligus ini, tiga sekaligus. Oh ya, kemarin ada yang mungkin terkendala ketika memasukkan YouTube ke dalam slide ya, maupun ke di form, itu karena Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan akun Belajar ID tersebut ke YouTube ya. Jadi dipancing dulu membuka YouTube di tab baru dengan menggunakan akun Belajar ID itu. Nanti setelah itu bisa dibuka atau bisa memasukkan YouTube-nya. Ini sambil menunggu prosesnya upload. Kecepatan ini, wah udah masuk semuanya ini ya Pak Ibu ya. Oke, jika sudah masuk, yang diminta di sini tampilannya seperti apa? Kita perhatikan, oh ya, sudah ini. Oh ya Bapak Ibu, di sini tadi tampilannya kok nggak menarik ya. Nanti akan kita rapikan. Bagaimana cara merapikannya? Di sini tampilannya masih belum menarik ya. Ini sudah masuk ya tugasnya ya. Nah. View assignment. Ini yang di screenshot seperti apa Ibu tampilannya? Bangun datar. Di tugasnya ya. Oh. Ke close. Tugas kelas. Maaf. Classroom saya ketutup. Yang diminta tampilannya seperti ini. Oh, ini Google Doc. Satunya lagi. Apa belum saya tadi? Tugas kedua. Ah. Materi ya. Maaf, maaf, maaf. Saya berapa sebelum tadi? Material ini. Nah, ini ya. Ini yang di screenshot ya, mengisi materi. Tapi kayaknya masih ada yang kurang deh. Aha, link YouTube belum ada. Ya kan? Tadi yang diminta ada 4, yang satu ada link YouTube. Bagaimana cara membuka masukannya? Kita ini ada YouTube. Kita bisa cari sini. Nah, kemarin ada yang kesulitan di sini ya. Iya, itu karena akunnya belum pernah dibuka untuk digunakan untuk membuka YouTube. Nah, kalau sudah pernah dibuka untuk membuka YouTube, bisa kita ini. Nah, sudah ada 4. Save. Oke. Namun, di sini nggak rapi gitu ya, Bapak-Ibu ya. Oh, nggak rapi. Kita rapikan. Bagaimana cara merapikannya? Kita rapikan karena di sini tugas dan materi itu campur. Kita rapikan bagaimana? Kita beri topik masing-masing. Yang pertama topiknya mungkin materi itu. Kemudian topik yang kedua adalah tugas. Mungkin juga Bapak Ibu bisa menambahkan topik berikutnya yaitu presensi atau daftar hadir. Tuh. Sehingga kita bisa mengelompokkan. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya? Kita tarik aja Bapak Ibu nih ke materi. Sledger masuk. Tugas masuk. Yang kedua tugas. Sledger. Nah, kan kelihatan cantik gitu loh. Ini sudah sesuai dengan topiknya. Bisa dilanjut ya. Kalau kecepatan hilang ya. Mungkin tapi kalau sinyalnya ini ya, jaringan
Memang lagi ini ya, kondisi cuaca sekarang banyak sekali hujan. Saya tuh screenshot dari Google Classroom yang berisi siswa dan nilai. Oke. Pura-puranya mungkin Bapak Ibu sudah mengerjakan ya secara pura-pura tadi ya. Tugas tadi, oh ini sudah ada yang sudah mengerjakan Ibu. Ya, Pak Imam ini sudah mengerjakan Pak Imam itu ya. Nah, sudah mengerjakan ini. Wah, cepat sekali Pak Imam. Ini koleksinya. Wah, ini Pak Imam sudah mengerjakan. Wih, hebat. Good, Pak Imam nih ya. Cepat. Nah, ini kita koreksi, kita lihat pekerjaan di sini ya. Kalau kita menggunakan Jamboard ataupun menggunakan pen itu ya, tulis pen kita bisa warna-warna sini ya. Kalau enggak kita bisa ini ya. Bisa enggak ya di sini ya? Pen saya kita menggunakan pen. Di komen saja ya sini ya. Saya bisa komen di sini. Wah, tugasnya bagus, Pak. Bagus. Mantap. Ya, kalau kita menggunakan tablet maupun menggunakan Chromebook itu kita bisa coret ini ya. Ini. Pakai HP juga bisa, tapi menggunakan pen ya. Perlu ada tambahan lagi ya. Oke, terima kasih Pak Imam sudah mengerjakannya. Kita koreksi pekerjaan Pak Imam. Cara nilai di sini, kita beri nilai mungkin ini 100. Excellent, oke ya. Kita screenshot, print screen. Kita paste di tugasnya. Oops, yang tadi ini belum ya. Tugas saya tadi belum. Yang materi. Materi. Kita kembalikan ke siswa ya. Kita kembalikan ke Pak Imam ya. Yang namanya kita mengoreksi kan kita harus kembalikan ke siswa agar siswa tahu nilainya gitu ya. Return. Ini mengembalikan. Di materi tadi saya belum screenshot. Screenshot ini ya. Screenshot. Sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah satu screenshot dari pilihan salinan semua nilai. Salinan semua nilai. Kita ke classroom lagi, ke tugasnya. Kemudian tugas yang tadi. Kita buka, bagaimana cara ngambil nilainya. Di sini ada gambar, gambar apa ini ya? Gerigi ya. Pengaturan. Sini ada download all grids SCSV. Ini adalah format Excel. Tapi masih CSV ya. Kita buka. Cara mendownloadnya tadi ya Bapak Ibu ya. Kita hanya butuh step-step-stepnya. Ini di screenshot. Masuk ke Aziz. Nah, tadi sudah muncul downloadannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kok nggak cantik ya? Bagaimana cara ngubah ini biar cantik ya? Kita klik di sini, kemudian data, text to column, delimited, kemudian next, kita centang sampai koma. Nah, sudah berupa kolom-kolom ya. Next. Finish. Tara, sudah berubah deh. Namanya Aziz, ini nama belakang, nama depan, nama belakang. Ini emailnya, ini nilainya. Tugas kedua, ini tugas main map-nya. Seperti itu cara mengubah file CSV menjadi file Excel yang biasa kita gunakan. Kita kembali ke classroom kita, tugasnya. Yang terakhir adalah satu screenshot dari salinan classroom di Speedset dengan satu nilai yang sudah dikembalikan ke siswa.
panduannya kita lihat. Oke, ini ya. Ini tadi ya, ya Bapak Ibu ya. Kita ke tugas, kemudian mana tugas? Kita yang berisi nilai. Bisa di sini. Sini ya, Ibu. Bisa masuk ke sini. Akan muncul tampilan nilai. Ini langsung CSV ya, Bu. Yang sudah dikembalikan kan ini ya. Yang tampilannya seperti ini mana ya? Yang itu di sheet-nya tapi kan. Hah? Oh, downloadnya. Downloadnya spreadsheet ya? Ini Google Sheet memindahkan semua nilainya ke Google Sheet ya. Ya, ini dia yang akan kita screenshot. Print screen saja. Oke. Kita paste di tugas kita. Ya. Demikian materi classroom sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, bisa tuliskan di menu chat maupun nanti raise hand ya. Nanti akan dipersilakan untuk bertanya. Waktu sepenuhnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Asin atas penyampaian materinya. Tadi sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kita bisa langsung mendapatkan nilainya juga. Siswa bisa langsung tahu berapa nilainya. Nah, sangat bisa diterapkan di sekolah. Nah, kemudian untuk materi yang kedua yaitu tentang Google Calendar akan disampaikan oleh Ibu Nila Kurniasari. Nah, kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nova untuk kesempatannya. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mau ngecek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas karena tadi suara Pak Ajis kan sempat putus-putus. Apakah sekarang sudah lancar suaranya Bapak Ibu? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Jelas. Iya. Ya, karena di sini Kebumen nih kondisinya sedang mendung, mungkin juga agak sedikit berpengaruh. Baik, tadi Pak Ajis sudah menjelaskan tentang Google Classroom ya, Bapak Ibu tentunya sudah banyak juga yang menggunakan. Akan tapi tadi ada tambahan perbedaan di Classroom dengan menggunakan Google Workspace for Education. Untuk kali ini kita akan sama-sama belajar tentang penggunaan Google Calendar. Saya izin share screen. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah ya. Kita akan sama-sama belajar tentang pembuatan penjadwalan dengan Google Calendar. Untuk Bapak Ibu yang sekarang menggunakan HP Android, tentu saja untuk Android yang terbaru, sekarang sudah ada Google Calendar yang sudah diinstal di sana secara default. Nanti ketika Bapak Ibu sudah login di Android-nya, dengan otomatis Google Calendar-nya sudah akan tersinkron dengan akun Bapak Ibu. Apa itu Google Calendar? Jadi Google Calendar itu adalah aplikasi web pengelolaan waktu dari Google. Bapak Ibu pasti punya kalender ya di rumah masing-masing, dan untuk Google Calendar ini itu aplikasinya berbasis web. Nanti di sana kita bisa menyusun jadwal kegiatan kita atau mencatat jadwal kegiatan kita secara manual, ataupun apabila Bapak Ibu sudah sinkron akunnya, nanti apabila ada undangan meet ataupun jadwal penerbangan ataupun jadwal
keberangkatan kereta Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu beli tiket kereta, di situ nanti sudah akan terjadwal di Google Calendar Bapak Ibu. Dan secara otomatis nanti apabila kita tidak melakukan pensettingan pun nanti akan ada notifikasi dari Google Calendar ketika acara tersebut akan segera terlaksana, Bapak Ibu. Bagaimana sih cara membuka Google Calendar? Jadi ada beberapa cara seperti layaknya aplikasi Google yang lain. Cara yang pertama, itu Bapak Ibu bisa menuju ke browser Google Classroom-nya dengan mengetikkan calendar.google.com pada address bar di sini di atas ini ya. Ini address bar, silakan ketikkan calendar.google.com. Selain dengan cara itu, Bapak Ibu juga bisa masuk melalui google.com. Kemudian di pojok kanan atas itu ada titik 9. Titik 9 itu adalah icon dari Google aplikasi. Tinggal klik titik 9, kemudian kita cari icon kalender. Di sini ada gambar kalender. Bapak Ibu pilih saja yang itu. Atau bisa juga melalui Gmail dan Drive. Jadi banyak-banyak cara Bapak dan Ibu nanti untuk bisa masuk ke Google Calendar. Seperti halnya aplikasi-aplikasi dari Google yang lain. Ini tampilan Google Calendar saya. Saya geser ini dulu. Kita mau, saya misalkan dari Drive ini ya, saya demokan langsung. Saya klik titik 9 di sini. Kemudian kita pilih kalender. Masih loading. Ini sepertinya emang jaringannya sedang kurang bersahabat. Ya. Ini sudah masuk ke Google Calendar saya. Ini Google Calendar dari akun belajar saya. Nila Kurnia Sari 62@guru.smp.belajar.id. Untuk tampilan kalendernya, Bapak Ibu bisa set mau menampilkan kalender ini per hari atau per bulan atau per minggu. Bisa di Bapak Ibu lihat di menu di atas ini ada mount. Kalau kita klik segitiga terbaliknya ada day, week, month, year, schedule, for days. Bapak Ibu tinggal milih saja mau menampilkan yang seperti apa. Sekarang di sini saya mau menampilkan kalender bulan Februari 2021 saja. Kita pilih mau. Ya, kalau digeser ini ada tanda panah, nanti lanjut ke bulan berikutnya, Maret, April, dan seterusnya. Kemudian di dalam sini, ini sudah terlihat, ini ada jadwal saya, ada agenda saya di sini. Di sini nanti ketika Bapak Ibu membuat acara ataupun dari classroom juga, kalau dari classroom juga nanti akan masuk di sini ya Bapak Ibu. Kita menuju ke menu yang di sebelah kiri. Di sini ada My Calendar. Ada banyak kalender di sini. Yang paling atas itu sudah default dari sana ketika saya login Google, di sini menggunakan akun belajar, maka di sini langsung akan ada kalender Nila Kurniasari. Kemudian ada birthday, ini saya nggak menambahkan secara manual, Bapak Ibu, ini langsung masuk ketika saya login. Kalau yang pakai akun biasa kan kita diminta memasukkan tanggal lahir, nanti akan langsung masuk di sini. Kemudian bawahnya ini ada kalender-kalender dari classroom saya. Ada diklat, ini diklat kita yang sekarang, exam material, GMT Bali, Wendumen, dan Revo. Revo juga ada di sini. Bawahnya itu ada other calendar. Ini kalender-kalender yang lain di luar dari classroom. Kita akan lihat dulu tugas praktek kita diminta ngapain. Ya, yang pertama, Anda ingin membuat kalender akademik sekolah Anda. Satu screenshot dari membuat kalender baru bernama GMT Kebumen. Kita diminta membuat kalender
baru. Mana kalender saya tadi? Nah, ini. Untuk membuat kalender yang baru, Bapak Ibu, silahkan agak scroll ke bawah. Di sini ada other calendar. Kita klik tanda tambah. Kemudian create new calendar. Masih loading. Ya, sudah muncul. Kita beri nama di sini GMP Kebumen. Kalau sudah, kemudian Bapak Ibu klik create calendar. Ya, ini sudah masuk ya ini. GMP Kebumen. Halaman ini yang kita screenshot. Kita pastekan di tugas slide ke-12. Kita samakan dulu ya. Pastekan, kemudian tanda panahnya kita arahkan ke kalender yang barusan kita buat, GMP Kebumen. Ini karena saya sedang share screen melalui Zoom, di sini ada tampilan kita ini ya Pak Ibu ya. Nanti dia Pak Ibu, kalaupun ada nggak apa-apa, kalau yang mengerjakannya setelah ini itu udah nggak ada. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu slide 13. Anda ingin rekan Anda mengedit acara di kalender GMT Kebumen. Screenshot satu bukti yang menyatakan Anda membagikan kalender ini ke email rekan di sekolah Anda dengan akses permission melihat acara detail. Kita kembali ke kalender tadi, kalender kita di GMT Kebumen. Bapak Ibu klik titik tiga di sini ya. Klik tadi. Klik titik tiga. Akan ada muncul di sini ada setting and sharing dan juga di bawahnya ada lingkaran-lingkaran warna-warni ya Pak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih warna-warna ini untuk mengganti warna kalender kita. Kalau Bapak Ibu pengen GMT Kebumennya diganti warna merah, tinggal klik saja di sini berwarna merah. Nah, di sini checklist-nya sudah berwarna merah. Untuk setting atau pengaturannya, Bapak Ibu klik setting and sharing. Kemudian kita tadi diminta menambahkan anggota atau teman sekolah kita. Scroll ke bawah, ada add people. Kita masukkan email dari teman sekolah kita atau teman diklat kita juga nggak masalah. Misalkan saya mau masukkan emailnya Bu Penny ya. Penny Mawarningrum 72 ya Bu Pen? Iya. Penny Mawarningrum 72 at guru.smp.belajar.id. Permissionnya kita pilih yang see all event detail. Kemudian kita klik send. Nanti Bu Penny akan mendapat notifikasi yang masuk ke emailnya. Ini Bu Penny sudah saya tambahkan. Sekarang kita print screen kalender kita. Kita pastekan ke tugas slide yang ke-13. Tanda panahnya kita arahkan ke namanya Bu Penny. Ah, Bapak Ibu mungkin ada yang menarik anak panah ini kemudian jadi hilang. Biar nggak hilang, Bapak Ibu cut dulu. Cut, Ctrl X, kemudian paste lagi. Nanti dia akan di atasnya. Tinggal diatur aja. Kalau enggak, Bapak Ibu buat panah yang baru juga nggak apa-apa. Sudah, ini sudah saya bagikan kepada Bu Penny, maka nanti Bu Penny akan dapat melihat semua agenda yang saya buat di kalender GMT Kebumen.
Kita lanjut untuk slide yang selanjutnya, yaitu slide 14. Buat acara persiapan belajar di tanggal berapapun di bulan April 2021, lalu undang satu rekan di sekolah Anda, lalu klik tombol find a time atau temukan waktu untuk mencari waktu yang teman Anda bisa. Nah, Bapak Ibu, fungsi dari tombol find a time ini adalah untuk mencari waktu atau agenda dari Bu Penny yang Bu Penny itu enggak ada acara. Jadi Bu Penny itu kan orang yang sangat sibuk sekali. Makanya kita cari find a time, kita cari waktunya. Kapan nih Bu Penny yang enggak sibuk? Kita cari di kalender. Nanti dia akan muncul, dia akan menyarankan waktu di mana Bu Penny ini tidak ada acara. Namun enggak aja nanti ketika saya find ada yang kosong ya Bapak Ibu karena saking super sibuknya Bu Penny. Kita ke kalender yang tadi ini kita back dulu. Jadi lupa saya tadi suruh apa. Membuat acara ya, buat acara persiapan belajar. Judulnya saya copy aja, ini saya copy. Untuk membuat acara, Bapak Ibu klik ada tanda tambah ini create di atas, pojok kiri atas. Kita klik. Kita tuliskan judulnya. Persiapan belajar. Kemudian kita tambahkan di sini ada add guest. Saya tulis Penny. Bu Penny kok di sini belum berteman sama saya sih, jadi ngetik manual lagi nih. Penny Mawar Ningrum 72. Belum pernah ngetik Bu Penny. Iya, kayaknya belum pernah ngetik Bu Penny saya. Tadi barusan ngetik lah, Pak. @guru.smp.belajar.id. Sudah. Penny Mawarning Room 72 @guru.smp.belajar.id. Benar ya, bukan? Oke. Okay. Ya kalau sudah, kemudian kita klik find attempt. Nah, ini nih, di sini sudah muncul nih kalendernya Bu Penny. Oh, ternyata alhamdulillah April ini masih banyak yang kosong Bu Penny ini. Jadi kita bisa mengatur jadwal sama Bu Penny. Misal kita mau bikin acara di tanggal berapa? Tanggal 2. Nah, di sini ketika klik tanggal 2 ini, di sini otomatis dia akan ganti tanggalnya. Jadi 2 April hari 2 April udah lewat ya. Oke, next aja geser ke kalendernya. Tanggal 8. Oke. Tanggal 8 April pukul 12.30 sampai 1.30, oke, nggak apa-apa. Yang diminta cukup itu ya. Kita screenshot. Kita pastikan ke tugas kita di slide yang ke-14. Tanda panahnya kita arahkan ke sini. Kita save dulu, nggak apa-apa, nanti juga tidak apa-apa. Karena nanti setelah ini masih ada, untuk slide selanjutnya masih berkaitan dengan ini ya, Pak Ibu. Jadi, tidak kita save dulu, nggak apa-apa. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Slide ke-15. Anda ingin membuat jadwal persiapan belajar, tambahkan satu lampiran file apa saja pada jadwal persiapan belajar dalam kalender GMT Kebumen. Biasanya kita kan kalau ngundang orang itu pakai undangan ya Bapak Ibu. Jadi di undangan kita pada Google Calendar ini, mungkin kita bisa juga sisipkan file pada undangan Google Calendar kita. Kita buka tadi yang tadi, kemudian di sini ada add attachment, Bapak Ibu klik, kemudian pilih file yang akan dilampirkan kepada Bu Penny. Sebagai contoh, saya mau lampirkan apa ya? Kita ketemu di mana?
Kalau orang tua, anak-anak tuh sudah pak hidup tuh ingat orang tua tua. Sudah tinggal di sana, sudah di sana itu rumah. Mbak Nova mohon bantuan. Di unmute. Saya lampirkan file ini aja, misalkan saya lampirkan spreadsheet. Nah ya, di sini sudah muncul ada attachment-nya. Kemudian tadi kan diminta untuk kalender GMT. Di sini masih kalender saya, masih kalender Nila Kurniasari. Oke, saya rubah dengan klik tadi tanda segitiga terbalik. Saya ganti dengan GMT Kebumen. Kalau sudah, kemudian kita print screen tugas kita. Paste di slide ke-15. Kebumen. Grup MN. Titik WMN. Panahnya kita arahkan ke tadi namanya Bope, ke ini ke lampirannya. Yang panah pertama, yang tanda panah kedua kita arahkan ke nama kalender kita. Slide 15 sudah, sekarang lanjut ke slide 16. Kita ingin mengedit notifikasi untuk acara persiapan belajar. Screenshot notifikasi 10 menit dan email 1 jam di persiapan belajar. Nah, fungsi ini adalah untuk pengingat kita, Ibu, seperti alarm. Jadi nanti kita kan diminta menyeting di notifikasi 10 menit. Nanti 10 menit sebelum acara berlangsung, misalkan tadi kita buat web meeting ketiga ini pukul 10, maka pukul 9.50 dia sudah akan memberikan notifikasi bahwa kita akan ada acara Zoom nih nanti jam 10 acara di Cloud Google Workspace for Education. Dan ini diminta membuat pengingat di email 1 jam. Kita nanti akan set biar 1 jam sebelum acara mulai itu sudah ada notifikasi di email kita. Kita ke Google Kalendernya lagi, ke bawah. Di sini ada add notification, kita klik. Tadi diminta 10 menit ya, ini 10 menit, bacanya gimana 10 minutes before. Kemudian bawahnya ada add notification lagi, kita klik lagi untuk set emailnya. Ada tanda segitiga terbalik, kita klik tanda drop down itu. Kemudian pilih custom. Di notification kita klik, kita pilih yang email. Tadi kita diminta set 1 jam, jadi ini 1 menitnya kita ganti hours. Ya, kemudian kita klik done. Sebelum kita save, kita screenshot dulu. Nah, pastekan pada slide ke-16. Anak panah yang pertama nanti di notifikasi 10 menitnya. Anak panah yang kedua kita letakkan di pengingat yang di email. Ya, sudah. Tugas slide-nya sudah selesai nih yang Google Calendar. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di kalender kita tadi, di sini di bawah share ke orang tadi ada add Google Meet video conferencing. Kalau kita klik ini, nah maka dia akan membuat jadwal meet. Kita akan dibuatkan meet. Di bawahnya ini ada link untuk bergabung di meet. Link ini nanti kita bisa bagikan kepada rekan yang kita ajak untuk mengikuti Meet. Kalau ini saya klik join with Google Meet, ya maka ini dengan otomatis kita akan diarahkan ke aplikasi Google Meet, Bapak Ibu. Nah, ini karena saya sedang bersamaan yang jadi kesalahan. Ya, ini kamera non aktif, ada ini nanti dijelaskan semuanya oleh Bu Penny. Ini saya hanya sedikit mempraktekkan kalau dari Google Calendar, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Penny. Untuk Google Calendar sudah cukup, ini nanti bisa kita eksplor lagi.
Saya kembalikan ke Mbak Nova, nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan Mbak Nova. Oke, ya, terima kasih Bu Nila atas penyampaian materinya, sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi ini tadi Google Calendar, salah satu tools dari Google juga yang bisa kita gunakan untuk menschedulekan jadwal dan bisa membuat juga linknya untuk Google Meet-nya. Dan yang paling menarik tadi ada juga untuk notifikasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak akan tertinggal jika ada jadwal-jadwal penting seperti itu, karena langsung ada notifikasi baik dari laptop, dari Android juga bisa, dan ada dari email juga. Yang terakhir ada materi dari Bu Meni, sudah tidak sabar lagi ya, tadi sudah sempat dibahas tentang Google Meet. Nah, langsung saja untuk materi Google Meet akan disampaikan oleh Ibu Penny Mawarni from MBD. Kepada beliau, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, suara terdengar nggih? Terdengar. Oke, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu karena waktunya sudah menjelang siang ya, atau bahkan sudah siang ini sudah hampir jam 12 ya. Nggih, untuk selanjutnya saya akan sedikit berbagi tentang Google Meet. Google Meet-nya akun belajar ID, ya, akun belajar ID nanti jadi ada beberapa perbedaan yang akan kita lihat ya, antara akun belajar ID dengan Gmail biasa. Dan insya Allah Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Meet ya Bapak Ibu. Oke, nanti coba saya izin untuk share dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu, untuk Meet akun belajar ID ya, tadi di yang pertama Pak Ajis tadi sudah menyampaikan bahwa di classroom kita, classroomnya belajar ID, kita secara otomatis akan mendapatkan link Meet ya, di dalam kelas yang kita buat nanti akan muncul di sana Bapak Ibu. Jadi bisa langsung menggunakan link yang sudah ada di kelas yang kita buat. Nah, jika belum, ya nanti bisa dibuka ya Bapak Ibu untuk yang di classroom-nya masing-masing. Nah, jika belum, kita masuk ke drive di titik 3, ya, di titik 3, ya, titik 9, titik 9. Nah, ini Meet ya, kita cari Meet, aplikasi Meet ini Bapak Ibu. Nah, kita coba. Nah, di sini ketika kita mengadakan Meet secara apa ya, dadakan atau instan ini ya, langsung kita buat saja rapat baru. Kalau tadi sudah diagendakan dalam ke kalender, Bapak Ibu bisa nanti bisa langsung dari sana. Ya, ini kalau saya langsung saya klik rapat baru untuk instan saja ya. Ya, kita tunggu sambil Bapak Ibu membuka tugas praktiknya atau panduannya. Nanti mudah karena hanya 4 slide Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, ada beberapa fasilitas ya Bapak Ibu sebelum ke tugasnya. Ini Bapak Ibu di bawah kanan ya. Ini ada fasilitas raise hand Bapak Ibu atau angkat tangan ya. Ketika kita mau bertanya, Bapak Ibu bisa langsung klik di sana, secara otomatis nanti akan terlihat oleh host-nya. Atau misalkan saya sedang mengundang Bapak Ibu untuk Meet, berarti nanti saya akan bisa membaca itu ya di sana. Terus nanti ada beberapa fasilitas yang lain. Oke, kita menuju ke tugas yang pertama Bapak Ibu. Ini panduannya screenshot dari berbagi layar. Nah, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menggunakan Meet tentu akan membagikan layar ya, Bapak Ibu, kepada siswa, kepada teman, kerabat atau mungkin
dengan keluarga yang berjauhan nanti menjelang Lebaran misalkan atau puasa bisa menggunakan Meet bersama. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar. Nah, keunggulannya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti menggunakan Meet dengan akun belajar ID, ketika ada teman atau siapa yang masuk bergabung dengan belajar ID juga, Bapak Ibu tidak perlu admit ya, tidak perlu mengizinkan begitu, otomatis bisa masuk. Akan tetapi kalau di luar belajar ID, memang kita harus mengizinkan masuk terlebih dahulu. Itu salah satu keunggulan dari ketika kita bergabung melalui Meet Belajar ID. Itu ya. Terus ini berbagi layar Bapak Ibu, berarti kita masuk. Nah, ini di bawah kanan ya, pojok bawah ini ada presentasikan sekarang. Nah, ini ada seluruh layar Anda, jendela itu bisa Bapak Ibu. Ini screenshot tampilannya. Tempelkan ke tugas Bapak Ibu. Nih. Nah, ini saya coba ini di slide ini. Nah. Ya, ini Bapak Ibu, ini tinggal saya crop saja. Oh iya, sebentar. Oke. Ini koneksi jaringan terputus. Oke, ini sambil menunggu sinyal saya ini juga agak mendung ini di Kebumen Kota. Ini saya bagikan di. Chat bawah. Chat iya. Aku mau punya sih nanti. Ketutupan. Di taruh mana ini? Ini sumen ini. Bentar, saya bagikan untuk linknya, nanti silakan bisa bergabung. Ini nggak muncul ya? Ini di Zoom ya? Saya stop dulu ya berarti ya. Di sini ya. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba bergabung ke Meet ya. Sudah saya bagikan di chat. Nah. YouTube ya? Enggaklah. Rapat baru. Sinti mbak tadi mbak kembali ke yang tadi mana? Apa ini? Sebentar. Halo berarti. Baru kena COVID ya. Halo berarti. Kemarahan nih kayak gimana? Iya. Ini share-share-nya gimana ini? Lah, tuh gimana nih ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Ini saya kembali ke share. Kembali ke mana sih? Sudah ada yang bergabung belum ya? Sudah ya? Sebentar, ada punilah. Oke, nah ya ini Mas Ajis. Oh, ada Mas Ajis cakep. Bukan Pak Ajis, tapi Mas Ajis cakep ini di luar akun belajar ID Bapak Ibu. Saya sudah share. Ya, ini Bapak Ibu silakan monggo bisa mencoba bergabung. Ketika Bapak Ibu menggunakan akun belajar, nanti secara otomatis Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Nah, ini. Ya, kalau Pak Ajis ini tadi mencoba untuk masuk dengan akun di luar ya.
akun apa ini, enggak tahu Pak Aziz tadi ya, Gmail biasa. Ya, ini Bapak Ibu, jadi fasilitas dari Meet untuk belajar ID. Ini aku los. Disambung ya? Ya, Bapak Ibu, suara saya terdengar, Bapak Ibu. Ini terdengar ya? Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini untuk praktek Meet-nya ya, untuk yang jadi bisa double dengan Zoom dan Meet ya, Bapak Ibu. Iya. Oke, kita padukan dengan menggunakan akun Belajar ID, Bapak Ibu. Jadi akun Belajar ID ini memfasilitasi Zoom juga bisa ke sana ya. Nanti selain untuk belajar putra-putri kita untuk mengakses ya, untuk mengakses segala sesuatu yang di apa namanya diluncurkan oleh Kemendikbud, kita juga bisa mendapat fasilitas untuk virtualnya menggunakan Zoom dan Meet double ini, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjadi Bapak Ibu guru yang memang luar biasa virtual dengan menggunakan berbagai fasilitas, ya. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu ke tugas yang kedua atau slide yang berikutnya. Di sini, nah, bagaimana kita akan mengatur bandwidth? Nah, tadi ini sepertinya saya melihat Bu Happy itu sudah menggunakan background, atau kita lihat di sini, di contohnya, ini ya, ada ketika menggunakan Meet, ada aplikasi yang bisa kita gunakan, yaitu Cyberlink Perfectum. Ini nanti minta ke untuk Bu Nila atau Pak Aziz nanti untuk mengirimkan di classroom supaya apa namanya kita bisa memanfaatkan ya. Jadi background-nya itu bisa kita berubah seperti di Zoom yang kita lakukan hari ini. Jadi itu bisa. Nah, ini dari mana? Kita lihat ke Meet ya Bapak Ibu. Di titik tiga yang bawah ini, pojok bawah kanan. Nah, ini di sini ada setelan. Ada setelan. Bisa ya? Ya, Bapak Ibu bisa diklik setelannya, nanti akan muncul pengaturan video audio. Itu nanti yang di screenshot Bapak Ibu. Ini mungkin karena double enggak jalan. Ya, ini mungkin karena saya menggunakan dua sekaligus nggih ya, antara Zoom dengan Meet. Jadi ketika saya klik ini belum ya, sinyalnya kurang bagus. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Jadi silakan dicoba nggih Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada pengaturan audio video ya. Nah, untuk video, nah ini. Seperti yang di screenshot ini, silakan nanti Bapak Ibu yang di screenshot yang ini. Nah, ini USB kamera, jadi ini bisa kita rubah nanti ketika kita menggunakan aplikasi seperti tadi tampilannya Bu Nila. Tidak harus sama ya Bapak-Ibu, silahkan. Yang terpenting adalah Bapak-Ibu bisa mempraktekkan nanti. Ya, jadi di sini. Jadi kalau kamera ini ya berarti miliknya Bapak-Ibu. Jadi ini nanti langsung di print screen saja. Yang ini, setelah itu kita tempel ke tugasnya Bapak Ibu di sini. Yang ini. Nah, ini ya Bapak Ibu, silahkan seperti ini nanti. Terus yang berikutnya. Nah, bagaimana ketika ini Bapak Ibu ada, jadi untuk akun Belajar ID, ada manfaat yang luar biasa, ada fitur yang bagus sekali Bapak Ibu, yaitu bisa merekam Bapak Ibu. Nah, ini sama di titik tiga ya yang bawah. Ini kebetulan jaringannya kurang bagus. Ini Bapak Ibu, silakan dipraktekkan ya. Ada pojok bawah kanan nanti titik tiga, nanti ada rekam di sana. Sudah dicoba Bapak Ibu, bisa nggih? Suara masuk. Nah, ini. Oke, titik tiga. Nah, ini Bapak Ibu, ini fasilitas rekam rapat. Jadi, ketika Bapak Ibu mengadakan Meet dengan teman dan lain sebagainya atau dengan siswa, nanti bisa klik yang ini. Nah, klik.
Nah, ini nanti mulai. Nah, setelah selesai, nanti record selesai, otomatis, secara otomatis hasil rekamnya akan tersimpan di drive Bapak-Ibu. Tuh ya, jadi nanti langsung masuk di sana. Jadi tidak usah mencari tadi rekamannya ada di mana ya, begitu. Jadi otomatis akan tersimpan di drive kita, ya, di drive akun belajar ID. Nanti Bapak-Ibu bisa mencoba, dan ini bisa menggunakan HP ya Bapak-Ibu, silahkan nanti dicoba. Terus yang selanjutnya nanti silahkan di screen ya, di print screen. Ini nggak terkendala di koneksi, ya. Mudah-mudahan di tempat Bapak-Ibu tidak ya, ini. Oke, saya lanjutkan terus dulu ke yang slide. Nah, sudah slide terakhir Bapak-Ibu, selesai Bapak-Ibu. Ternyata meet cepat sekali. Ya, 4 slide Bapak-Ibu. Nah, nanti kita coba bagaimana kita merubah tampilan ya. Tampilan kita misalkan mengundang 40 siswa begitu ya Bapak-Ibu atau satu kelas. Jadi dalam tampilan layar kita, laptop kita, PC kita bisa terlihat semua. Nah, ini caranya. Nah, ini tadi yang ini saya screen dulu. Coba. Nah, ini. Dari ini. Nah. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ada fasilitas rekamnya di sini ya. Nah, ini. Nah, nanti Bapak Ibu juga di atas yang rekam layar ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan papan tulis virtual Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu klik itu, nanti secara otomatis ketika mengadakan pembelajaran terutama yang apel oratoret nggih, kayak matematika, terus IPA, itu nanti bisa memanfaatkan papan tulis virtual. Itu yang sudah ada nanti tersambung dengan jam buat Bapak Ibu. Jam buat itu kalau tulisannya itu. Kalau bahasa kebumen ya jam buat gitu nggih. Itu. Terus yang selanjutnya atau yang terakhir ini Bapak Ibu. Kita kembali ke Meet. Nah, ini. Nah. Ini di sini ada ubah tata letak. Ya. Nah, di sini yang bersusun Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita fullkan sejumlah 49. Jadi satu layar ini berisi 49 tampilan video atau kamera Bapak Ibu peserta begitu. Oke, ini nanti kita coba yang diminta di screenshot itu. Oh ya. Ini kita screenshot, kita tempel di slide terakhir ya Bapak Ibu. Nah, selesai untuk meet-nya. Cepat kan Bapak Ibu? Nah, nanti tugas yang ketiga hari ini mudah-mudahan selesai. Mungkin yang belum selesai ada di tugas yang kedua nih Bapak Ibu. Nanti sambil ya dikerjakan untuk perpanjangan waktu juga sampai tanggal 9 ya Bu Nila, Pak Ajis. Ya, 9. Ya, sampai tanggal 9 ya Bapak Ibu. Untuk kelulusan Bapak Ibu silahkan untuk tugas-tugasnya. Kalau tugas hari ini saya yakin dalam waktu 5 menit Bapak Ibu langsung selesai. Ya. Apa atau mungkin sekarang sudah selesai ya Bapak Ibu? Oke, demikian untuk meet-nya Bapak Ibu. Mungkin nanti dari Bu Nila atau Pak Ajis bisa menambahkan kalau ada saya yang terlupa, ada raise hand dan stop. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini untuk materi meet selesai. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa ke moderator. Nanti bisa disampaikan untuk materi 3 nggih, Google Classroom, Google Calendar dan Google Meet. Jadi ini adalah fasilitas dari akun belajar ID yang memang berbeda tentunya dengan akun Gmail biasa.
Nah, Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan ke moderator, kami dari panitia, dari penyelenggara, nanti akan membagikan link presensi hari ketiga atau hari terakhir virtual Bapak Ibu, dan kami tadi sudah mengirimkan di grup WA, daftar nama Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu namanya belum tercantum dalam daftar tadi, kami mohon maaf karena itu memang berdasarkan kehadiran yang diisi Bapak Ibu di sesi kedua. Tidak mengapa, nanti untuk abjad depan ya, huruf depan Bapak Ibu A sampai dengan N, ketika dalam pengisian presensi nanti ada diminta mengisi siapa GMT-nya Bapak Ibu, nanti di situ jangan bingung. Jadi nanti di situ GMT seluruh Indonesia itu banyak sekali. Nanti jangan sampai salah klik nih Bapak Ibu. Jadi kalau A sampai N nanti ada di saya sendiri, Penny. Nanti yang kedua huruf M sampai Z itu di Bunila. Bagi yang belum ada namanya. Kalau yang sudah monggo sudah ada di WA grup Bapak Ibu. Ya, silakan kami tunggu untuk presensinya. Nanti setelah ini akan kami bagikan sebelum penutupan. Ya, atau mungkin ini oke, Bu. Ya, kehadiran sudah di share di chat. Monggo silakan bisa artinya sambil mengisi, nanti siapa tahu ada yang bingung bisa ditanyakan. Di share enggak ini? Ya, waktu saya kembalikan dulu kepada moderator Mbak Nova. Ya, terima kasih ya, terima Bu Penny, atas materinya. Ternyata banyak perbedaan antara Google Meet yang dengan menggunakan akun biasa dengan akun Belajar ID ya. Jadi kalau menggunakan akun Belajar ID ini, menggunakan Meet kita bisa merekam, kemudian raise hand dan banyak lainnya yang tentunya tidak ditemukan di akun biasa. Nah, untuk apabila Bapak Ibu ingin melihat kembali rekaman hari ini atau tayangan ketiga baik dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga ini, silakan bisa mengunjungi YouTube STSA dengan cara searching STI Putra Bangsa seperti itu, atau kami bagikan linknya di chatroom, jadi Bapak Ibu bisa sewaktu-waktu membuka kembali tayangan-tayangan yang sebelumnya. Nah, apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan dari Ibu Security untuk classroom, apakah yang dijadikan pengajar atau siswa harus teman dari diklat atau boleh bebas? Sudah dijawab secara langsung sama Bu Penny. Boleh bebas, Bu Yuli. Jadi silakan. Oke, terkait presensi untuk diklat ini ada tambahan dari Bu Nila. Silakan Bu Nila. Cek. Suara saya masuk belum, Mbak Nima? Ini sudah Bu Nila. Ya. Bapak Ibu, tambahan ini untuk cara pengisian dari daftar hadir. Ini saya demokan sebentar. Saya ejer share screen ya, Bapak Ibu. Screen saya sudah terlihat? Sudah. Di sini di sebelah kiri ada daftar hadir yang harus Bapak Ibu isi. Mohon berhati-hati dalam pengisian untuk apalagi nama lengkap, instansi, kemudian nama GMT, karena nanti
ini akan kita gunakan sebagai laporan ke Revo dan juga hubungannya dengan penulisan sertifikat. Bapak Ibu perhatikan file yang sudah di-share oleh Bu Penny, tadi ada daftar nama. Di sini ada nama Bapak Ibu, ada email, kemudian ada instansi. Kemudian di sebelah kanan juga ada nama GMC. Bapak Ibu cek semuanya dari nama, instansi, kota asal. Kalau ada kesalahan terutama di nama dan juga di instansi, Bapak Ibu langsung konfirmasi kepada kami untuk segera kami betulkan. Ya, di sini dari Pak Kuwadi ke bawah itu nanti mengisi daftar hadirnya sampai Ibu Mariatul. Nama GMT-nya adalah Ibu Penny Mawarningrum. Kemudian dari Bu Mariatul Kiftia sampai bawah nanti nama GMT-nya dipilih Lila Kurniasari. Dan untuk Bapak Ibu yang namanya belum tercantum di sini, tidak masalah, silahkan tetap isi daftar hadir. Bagi nomor abjad A sampai N, silahkan pilih GMT-nya Bu Penny. Yang O ke bawah sampai Z, nanti diisi GMT-nya saya. Itu hanya untuk yang belum masuk ke daftar. Sekarang kita lihat satu persatu dari atas ya, Bapak Ibu. Alamat email sudah jelas, ini berarti alamat emailnya Bapak Ibu. Di bawahnya ada nama lengkap peserta, nama Bapak Ibu beserta gelarnya. Kemudian, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan Google Master Planner sebelumnya? Silakan dijawab, belum pernah saja nih Bapak Ibu, agar nanti terdeteksi di sana, belum pernah, dari sertifikatnya bisa kita buatkan. Kemudian, apakah Anda sudah memiliki email belajar ID? Silakan diisi sudah, bagi yang sudah. Bagi yang belum, sebelum mengisi ini, silakan japri ke Pak Aziz untuk nanti dibidangi akun belajar.id. Nah, ini yang nama trainer Anda. Suara saya berdengung, bentar ya Pak Ibu. Ini ada dua Zoom meeting. Ya. Nama trainer Anda, diklik di sana ada drop down. Ini ada nama GMT dari seluruh Indonesia. Tadi kita sudah dibagi kelasnya. Nanti silakan Bapak Ibu cari nama saya atau nama Bu Penny. Agak ke bawah. Ya, ini. Ada Nila Kurniasari. Untuk yang di kelas saya, kalau scroll ke bawah lagi nanti ada nama Ibu Penny. Ya, ini Penny Mawarningrum. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan kelasnya. Untuk Bapak email belajar.id, saya rasa sudah tahu semua domainnya belajar.id, atau yang pakai domain dari sekolahnya berarti diisi yang lain. Ini email pribadi, jenjangnya sesuai jenjang Bapak Ibu, jenis sekolahnya silahkan pilih negeri atau swasta, posisi jabatan guru atau kepala sekolah sesuai posisi jabatan Bapak Ibu. Kemudian nama institusi, silahkan yang ini juga diisi benar-benar ya Bapak Ibu, nanti akan dicantumkan di sertifikatnya. Kemudian yang lain, kuesioner silahkan diisi sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Bapak nggak ada masalah, asal provinsi, kabupaten, ya semuanya. Yang ini tinggal mengisi, nggak ada masalah ya. Ya udah Mbak Nova, cukup sekian ini untuk daftar hadir, tanggal daftar hadir. Nanti kalau ada pertanyaan atau kesulitan, Bapak Ibu silahkan bisa menanyakan kepada kami. Saya kembalikan ke Mbak Nova. Oke, terima kasih Ibu Nila atas penjelasannya mengenai presensi untuk diklat ini. Kemudian dari Bapak Ibu ataukah ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan?
silakan. Nah, ya. Ya, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup, kami akhiri acara hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mulai dari hari pertama, hari kedua, sampai hari terakhir ini. Dan untuk kami Bapak Tubari, apakah sudah bergabung? Sudah, bisa diterima enggak, Bu? Bisa. Nggih. Nggih, selamat bergabung, Pak. Iya, bisa. Kami mohon untuk kepada Bapak Tubari SPD, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk bisa menutup acara ini. Silakan, Bapak. Oke, bisa. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta diklat DWE yang cukup berantusias sekali di dalam kegiatan ini. Dari MGMP Kabupaten Kebumen hanya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas segala aktivitas kegiatan ini. Cukup dapat dinikmati baik di Kebumen maupun di luar Kebumen. Saya selaku Ketua MGMP hanya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas aktivitas kegiatan ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim narasumber yang cukup luar biasa untuk kegiatan dapat diikuti oleh semua peserta. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah pada kita semua di dalam kegiatan ini. Semua sehat, bisa tersenyum bahagia. Nanti terkait dengan kegiatan ini, kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua peserta khususnya dan narasumber pada umumnya yang dengan gigih sekuat tenaga membantu Profesor Anglu terkait dengan diklat ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari pertama hingga hari ini dapat berjalan lancar dan nanti walaupun demikian secara pribadi saya tidak selalu bisa monitor karena kegiatan yang luar biasa pada hari pertama, kedua, ketiga, kesibukan yang tiada hentinya di depan saya, di depan rumah saya, di belakang rumah saya, di samping saya, kegiatan yang cukup menyedot tenaga dan waktu dan pikiran saya, yaitu terkait dengan kegiatan sosial, yaitu mantu dan manten. Itu pun terjadi secara kebersamaan di desa saya ada teman kita semoga khusus khotimah yaitu Bapak Sugeng Riyadi saya informasikan beliau adalah istri dari Bu Wiwit SMP Negeri 2 Kebumen meninggal dunia oleh karena itu minta doa restunya semuanya berkah khusnul khotimah. Kemarin hari malam Minggu kami juga ikut mendampingi beliau dalam menghadap Ilahi di dalam kegiatan proses penguburannya. Oleh karena itu kami dimohon maaf yang sebesarnya tidak bisa selalu monitor kegiatan ini, tetapi secara online dengan Pak Aziz selalu berkomunikasi dengan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Budila dan Tubani yang luar biasa dalam membimbing kegiatan ini. Kami ucapkan matur dan terima kasih kepada peserta semangat semuanya. Mudah-mudahan dan kegiatan lainnya nanti bisa dapat diikuti oleh semua dan diadakan oleh MGMP Kabupaten Kebumen. Apresiasi dari Bapak Kadinas kepada kegiatan ini sungguh luar biasa dan teruskan kegiatan yang membantu pendidikan di Kebumen. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya harapkan tetap semangat, tetap tersenyum bahagia pada kita semua. Insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini MGMP Kabupaten Kebumen akan selalu mengadakan demi kita semuanya, demi kita di dalam mengikuti kegiatan ini, demi
kemajuan anak kita demi prestasi Bapak Ibu di dalam kegiatan yang ada, terutama untuk nanti sertifikat kepada Mbak Penny, kemudian Mbak Is dan Mbak Nila, monggo disampaikan segera bisa bermanfaat pada kelanjutan kegiatan Bapak Ibu termasuk untuk penilaian akhir. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada teman-teman semuanya. Mari kita tetap semangat. Kegiatan diklat ini akan terus dilakukan dan juga akan dari berbagai bentuk MBMP material kabupaten. Semoga Allah semoga memberkati kita semua secara umum, secara khusus pada hari ini kegiatan kami tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Monggo. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tubari SPD yang telah berkenan menutup rangkaian acara diklat pada hari ini. Kemudian sebelum acara kami tutup, silakan bagi peserta bisa menyalakan videonya. Akan kami foto terlebih dahulu. Yuk, monggo ada Bu Jusni Megawati, Bu Ana Eliana, Bu Diah, Jus, dan lain-lainnya. Monggo yes. Untuk dinyalakan kameranya, nge. Ya, satu. Mbak Nova untuk siap. Dua. Tiga. Untuk yang kedua, ya. Satu, dua, tiga. Baik, cukup Bapak-Ibu sekalian. Nah, tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mentor kita. Ada Ibu Penny, Ibu Nila, dan Pak Aziz. Terima kasih sekali atas share ilmunya, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian. Serta terima kasih kepada Bapak-Ibu peserta diklat, baik untuk hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Kami mohon maaf atas segala kekeliruan, dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Kami mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kak Ajis, makasih ya Kak Nila, makasih. Sama-sama. Terima kasih. Makasih Bapak Ibu. Selamat Petubari, makasih Petubari semuanya. Kita lanjut nanti diskusi di WhatsApp ya. Kalau ada kendala-kendala. Nanti main ke Jakarta kapan-kapan ya. Ya. Oh iya, ini nanti kan boleh mas. Lagi lockdown ya. Baik, kami akhirnya Bapak-Ibu. Selamat siang. Ya. Ya.